Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cempol Game. Hah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan misi turboprop yang kemarin. Yang kemarin kan turboprop pesawatnya kan membawa kargo. Kalau ini enggak. Ini nah, tuh. Masa targetnya di bawah kayak gitu. Oke, kita coba perbesar. Oh iya benar ada di bawah. Oke, coba kita terbangkan. Jadi nggak boleh, nggak bisa posisi jalan di tanah, berarti harus terbang. Cuma jaraknya itu loh pendek banget. Apakah berhasil? Oke, kita terbangkan pesawat sampai 120 knot lebih, baru kita angkat pesawatnya. Ini makin lama makin sulit ini untuk misi pesawat turboprop-nya ini. Oke, udah terangkat. Rodanya nanti aja dulu kita tepatkan pada sasaran dulu, dan akhirnya tepat. Oke, jaraknya baik banget. Itu depan lagi juga bawah lagi. Ini kayaknya modelnya mainnya ini main bawahan terus nih, main bawah terus ini kayaknya ini. Oke, depan lagi. Duh, dekat sama tebing itu, bisa enggak itu? Das berhasil deh, target selanjutnya enggak begitu kelihatan. Duh, kok miring ini pesawatnya ini. Bisa enggak ini? Kita cek. Aduh, miring banget. Das kena das sip. Aduh, enggak nyampe kayaknya, enggak nyampe ini. Oh, nyampe. Das, oke, mana selanjutnya? Duh, di bawah banget. Aduh, saatku puter. Lolos dah. Oke, iya kan, loloskan. Aduh, ini gimana naiknya ini? Naik nyaman. Bisa ku kendalikan, tapi sayangnya tidak ada replay-nya. Ada replay-nya, wah asik tapi itu. Kita bisa lihat dari samping. Oke, kita memutar dulu, cari haluan untuk mencari sasaran selanjutnya ada di mana? Mana sasarannya? Oh itu di bawah itu. Oke, aku percepat bu di sini, percepat dengan kecepatan 88 speed. Oke, kena. Oke, aku perlambat, yes. Masih bisa kena ini. Aduh, munting. Tapi kena depannya. Iya. Aduh, sulit. Kita cari haluan lagi. Kita putar lagi. Ini harusnya apa ya? Waktunya untuk menyeting kursornya lagi. Oke, sudah terlihat itu ada di atas. Oke, tatapan aja di atas. Apakah bisa mengenai tepat sasaran sambil pesawatnya miring dan kena bank angle. Kena des, bank tapi angle. Posisinya elit banget. Ini naik. Ini tepat naik. Dah enggak tepat lagi. Oke, aku percepat lagi 8 speed. Tes kena. Ini gagal ini jelas ini aku perlu lama aku buat normal. Kena lagi. Oke, daripada bingung kita coba cari posisi untuk mengendalikan pesawat. Ini kayaknya bisa nih. Oke, kita terbangkan pesawat. Tapi kita coba dari dalam aja. Ini masih sulit. Coba kita pakai radar. Jadi pesawatnya tidak kelihatan, kita main radar yang ada di depan itu. Oke. Ini waktunya take off. Jeleng. Oke, paskan pada titik yang di depan itu. Ini biasanya tenaga dorongnya aku kurangi, Bro. Supaya tidak terlalu cepat. Tepat. Oke, jelas tepat. Awal-awal pasti tepat. Dan yang kedua masih tepat. Karena masih jaraknya masih sama dengan yang tadi ketinggiannya kurang lebihnya. Oke, langsung belok kanan sedikit. Nah, itu yang target selanjutnya enggak kelihatan itu.
Des, ayo target selanjutnya. Pesawatku udah miring. Ini kena. Des. Des, nuki ke bawah. Oh, belum. Saya kira nuki ke bawah. Aduh, pesawat kok miring banget. Aduh, dah. Tapi checkpoint masuk, tapi kalau ini kiranya enggak masuk ini. Bank angle. Ini enggak masuk ini. Muter-muter ini. Lah, lolos. Lolos, kita langsung depannya aja langsung. Apakah berhasil? Oh, tepat sasaran. Dan otomatis bisa. Di mana selanjutnya ini misinya? Misinya selanjutnya di mana? Oke, gagal. Kita ulang lagi. Posisi seperti ini sulit. Kita coba cari posisi yang lain. Posisinya agak, nah, agak naik supaya nanti kalau Nuki kita bisa Terrain. Terrain. Pull up. Systems damaged. Pas, kita coba cari kita buat tidak menggunakan joystick, tapi kita menggunakan pergerakan HP. Kita coba pergerakan HP, apakah lebih mudah atau malah sebaliknya. Oke, kita cek sambil cari posisi dulu. Terlalu dekat, mundur dikit, atau naik lagi. Dah, ini udah cukup kayaknya. Oke, kita dorong. Kayaknya terlalu dekat, gak masalah, kita coba aja dulu lah. Lebih dekat, lebih enak. Apanya itu? Maksudnya mengendalikan pesawatnya ini. Oke, ini aku udah mulai goyang-goyangkan HP ini. Belok kanan, belok kiri. Ini belok kiri aku. Terus aku naikkan sedikit kebanyakan, terus aku turunkan sedikit. Wes, HP ku goyang terus ini pokoknya ini. Oke, pas pada titik di depannya itu. Dan masih normal, masih bisa. Oke, selanjutnya yang ada di depan masih lurus dengan target yang tadi. Juga masih 200. Mudah untuk kita lalui di depan situ. 300. Nanti waktu pas di tebing nanti lihat aja bisa enggak. Oke, kita langsung belok. Ini aja udah agak kesusahan ini, tuh kan. Apalagi 500. Langsung naik ke atas. 400. Des, naik. Des. Oke, udah naik. Apakah berhasil? Mepet. Oh, aman. Depannya lagi. Tuh, nggak nyampe tuh. Oke, kita ambil yang depannya aja ini. Kita lewati aja yang itu. Dan akhirnya lolos. Ini depan nih, yang mepet banget ini. Dan nego, wes pecah tuh sayapnya itu. Terakhirnya juga habis itu, aku kasih dorong pun nggak nutut. Dan akhirnya jatuh juga. Oke, kita coba atur pengontrolannya lagi. Kita menggunakan stick, tapi nanti aku rubah lagi yang lainnya supaya lebih mudah untuk dikendalikan. Oke, mana lagi nih yang dipilih nih? Mana enaknya tit dinyalakan? Oke, ini dipindah bawah. Oke, dah ini dah cukup banyaknya. Apalagi ya? Udah. Oke, kita langsung main. Mudah-mudahan ini lebih mudah.
kita sambil cari posisi pesawatnya. Oke, di sini udah lumayan mantap lah. Dan kita waktunya untuk take off. Nah, 02 tadi kayak anu, kayak iwak bekecot. Orang Jawa paham, apalagi yang ada di daerah dekatku. 02 itu namanya bekecot, makanan bekecot. Bekecot itu siput. Oke, pengendaliannya menggunakan settingan tadi ini sudah lumayan enak. Jadi pesawat nggak langsung belok kanan kiri, dia hanya naik turun, belok kanan kirinya kita menggunakan kursor yang ada di sebelah kiri yang atas itu. Oke, di sini otomatis pas sama targetnya. Oke, kita langsung belok, just. Ayo belok. Oh enggak ya, lupa aku. Depan masih ada, yang ini baru belok, jer. Oke, langsung kita naik ke atas, terus aman, mudah. Ini mepet banget sama bukit, jer, jelas ke tadi bayangannya kelihatan. Ini apakah bisa ini langsung? Kayaknya nyampe, bagus, nyampe. Mana lagi targetnya? Oh, di bawah, bisakah ini sampai di bawah? Tuh, lihat, tenaga dorongnya aku habiskan itu. Nggak masalah aku habiskan karena kecepatannya masih di atas 200 knot, itu masih bisa dikendalikan. Oke, depan, karena kalau pesawat menukik ke bawah itu kecepatannya makin bertambah, jadi nggak perlu kita menambahkan energi daya dorong lagi, tidak perlu. Desk dapat depan. Oke. Apakah setelah ini lebih mudah atau lebih sulit? Dan desk. Oke, berhasil. Mana selanjutnya ini? Ada di bawah balik bukit, bro. Apakah bisa ini? Tes. Oh, bisa. Des, kena lagi, mana lagi? Oh, depan itu. Wow, mepet banget sama bukit atau gunung gitu. Oke. Dan kita langsung naikkan ke atas. Des, bagus. Oh, itu depan ada target lagi. Depan lagi. Kamu jangan mepet banget sama pegunung atau bukitannya itu. Dan kena. Des, mana satunya lagi? Waduh, di bawah, apakah bisa ini? Des, oh bisa. Oke, des, pesawatku kok miring, mana target selanjutnya? Wah, di depan sana. Mainnya, mepet sama perbukitan atau gunung. Ini kayaknya langsung belok ke kanan ini. Des, mana? Oh, bawahnya itu. Gak kena, ini juga gak kena. Aduh. Oke, aku percepat aja biar tidak terlalu lama nunggunya. Oke bro, ini aku percepat pesawatnya supaya tidak nunggu lama. Dan gak ketemu lagi. Dah, ketemu lagi cuma gak bisa lagi. Kita percepat lagi. Dan ketemu lagi. Ini kita coba mendaratkan pesawat di depan sana. Apakah kita bisa kena sama target? Wah, mepet banget. Des, ke bawah. Des, gak kena. Ini, oh kena ini. Des, ini, gak kena. Oke, aku percepat lagi supaya lebih mudah untuk pendaratan lagi. Dan aku tidak lupa ini untuk auto brake-nya aku nyalakan supaya kecepatan tetap stabil di 192 knot. Benar ya? Warning range 200. 150. Dreng, bagus mendarat. Oke. Aduh, kok belok kanan. Geser kiri. Yes. Oke. Aduh, belok kanan lagi. Yes. Duh, tenaga kuku habis. Oke, kita dorong lagi. Jet. Ditempatkan pada sasaran yang ada di depan. Oh belum, tambah lagi. Oke bro, video jempol gamenya sampai sini. Jangan lupa kita subscribe, like dan share ke teman-teman bagi yang belum subscribe. Besok lagi kita akan main misi selanjutnya. Misi apakah ini? Kita buka misi. Buka. Nah, bye.